Chenchudon, Sri Dilamye, Padri Sahari, Padri Antara yang saya hormati, Pak Soleh Husin yang saya hormati, kawan-kawan dari Kementerian dan lembaga lainnya, hadirin sekalian. Saya akan jadi kepanjangan, tapi saya merasa terpanggil untuk ya pertama terima kasih ya sedalam-dalamnya atas komitmen Lenovo untuk berinvestasi. So, Mr. Chen, Mr. Ye, my sincerest gratitude to Lenovo for making the commitment to invest in manufacturing in Indonesia. This obviously what we're looking for. Once again, our sincere thanks. Tentunya proses investasi seperti ini yang kita cari. Yeah. Ini boleh dibilang high tech, lumayan berkarya dan seperti tadi sudah diutarakan oleh Pak Budiantara, ini juga memberdayakan masyarakat. Ya, karena 4G device itu kan suatu instrumen yang dahsyat sekali untuk komunikasi, untuk edukasi, untuk bahkan perdagangan. Sekarang tentunya dengan e-commerce banyak juga jual beli dilakukan di mobile device. Dan saya percaya sekali bahwa 10, 20, 30 tahun ini memang sudah eranya mobile. Nah, dari sisi perdagangan mungkin satu dua hal saja. Pertama begini, ini buat saya ya Lenovo itu contoh yang sempurna untuk suatu prinsip yang harus kita pelajari, yaitu kenyataan bahwa investasi seperti pabrik ini seringkali berawal dari import. Ya, jadi tentunya pada awal sekali waktu dia masih baru mau masuk ke pasar, kan dia nggak langsung bangun pabrik, dia pertamanya import dulu, jualan dulu. Ya kan, setelah sudah mencapai suatu skala ekonomi tertentu, itu lebih masuk akal untuk sourcing lokal, ya kan, bangun pabrik sendiri. Terus bertumbuh terus, lama-kelamaan skala ekonominya sudah begitu besar sehingga bahkan kompetitif di tingkat global. Maka dari itu mungkin dia bisa mulai mengekspor. Ya. Tapi ini yang saya ingin tekankan, investasi dan akhirnya ekspor itu suatu perjalanan yang seringkali mulai dari impor. Ya, sekarang pun juga perjalanan masih jauh. Sekarang katakan dengan TKDN atau local content sudah 20% dan angka 30%, ya berarti masih 80% kita import. Ya. Dan ini suatu contoh reformasi ekonomi, ya, juga dipakai di regulasi, di mana ya kita belum tentu benar, belum tentu bijaksana kalau kita menghambat import. Ya, karena kalau kita menghambat import seperti ini juga menghambat kawan-kawan seperti Lenovo yang sudah komit, yang mau investasi dan justru menghambat gitu loh. Ya, padahal dia sudah menempuh perjalanan untuk terus berinvestasi, terus meningkatkan local content, tapi seperti istilah yang dipakai Pak Presiden, ini butuh waktu, butuh proses, ya. Dan justru kalau kita menghambat, membuat sulit, itu tidak membantu, termasuk juga kepada kawan-kawan industri yang komit untuk investasi. Ya, jadi ini contoh kebijakan yang harus kita selaraskan sesuai juga dengan tren-tren di seluruh dunia. Semua orang mulai menyadari ya, bahwa kita harus lebih terintegrasi secara lancar ke yang namanya global supply chain. Ya, jadi parts itu harus dengan mudah bisa masuk dan tentunya dengan mudah juga bisa keluar. Ya. Nah, namun hal kedua yang ingin saya tekankan, meskipun misalnya kita membenahi kebijakan seperti ini, itu bukan berarti bahwa kita tidak akan menunjukkan keberpihakan kepada investor atau pelaku yang komit, yang invest. Kan investasi untuk bangun pabrik, untuk lebih memproduksi di domestik itu kan suatu komitmen. Ya kan, dia pasang modal, ambil risiko, dia kerja keras. Nggak mungkin kita tidak menghargai, nggak mungkin kita tidak mengapresiasi. Pasti kita mengapresiasi, pasti kita akan menunjukkan keberpihakan kepada para pelaku yang invest di sini. Ya, cuman mungkin dengan berubahnya
pergaulan dunia, etika dunia, caranya bagaimana? Bagaimana cara kita untuk menunjukkan keberpihakan kita kepada para pelaku yang komit dan invest? Nah, itu aja. Jadi saya gembira sekali dan terima kasih suatu kehormatan buat saya bisa di sini malam ini ikut menyaksikan pengumuman ini. Menurut saya ini sangat exciting. Seperti tadi saya katakan, ini persis tipe investasi yang kita inginkan. Dan pasti dari pihak kami, perdagangan akan mendukung sepenuhnya. Dan di samping terima kasih, juga selamat, congratulations on what I believe will be a very significant, very meaningful, and very successful investment. You've been in Indonesia for a long time. You know, you're becoming a good friend and a partner, and we look forward to working with you. Thank you so much.